الرجيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. Ayat 48 sampai 50 surah Al-Anbiya. Sudah pun kita baca ayat 48 hari Khamis baru ni. Sekali lagi baca ulang untuk lebih kita memahami isi kandungan yang ada di dalam ayat-ayat ni. Allah Ta'ala firmannya, dan demi sesungguhnya kami telah memberi kepada Nabi Musa dan Nabi Harun kitab Taurat yang membezakan antara yang benar dengan yang salah. Ini dia panggil Furqan. Yang membezakan antara yang benar dengan yang salah dan yang menjadi cahaya yang menerangi. Ini dia panggil Dhiya. Serta yang mengandungi pengajaran. Ini dia panggilnya Dhikr. Lil muttaqin. Bagi siapa tu? Bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Allah beri kitab Taurat ni sebenar kepada Nabi Musa alaihi salam. Tapi dengan sebab Nabi Musa dengan Nabi Harun ni dia adik-beradik, lepas tu duduk sekali. Jadi Nabi Musa dengan Nabi Harun mengguna kitab Taurat untuk mengajar, beri pengajaran kepada Bani Israel. Royak cicing satu persatu, so jadi sebagai panduan. Ni bila kita perhati dalam Quran, Allah Ta'ala waktu turun kitab Taurat ni selepas daripada Fir'aun mati dalam laut. Belum pada Fir'aun mati ni Allah Ta'ala tak waktu turun lagi kitab Taurat. Jadi Nabi Musa duk jual dengan Fir'aun dengan beberapa mukjizat. Tak pernah Nabi Musa baca kitab Taurat di hadapan Fir'aun. Ni disetujui oleh semua ahli tafsir bahawa kitab Taurat diturunkan apa sekaligus ataupun mengaji, menjadi pengajaran kepada Bani Israel. Alhamdulillah. Dia terjemuh lagi dalam pimpinan Ar-Rahman 9-7 untuk memberi semangat supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha teruh menyebar Islam dan jangan menghiraukan golongan yang ingkar. Ni kumpulan puak-puak pembesar-pembesar Mekah pada masa tu. Maka Allah Taala menceritakan mulai ayat ini perihal rasul-rasul yang telah lalu. Dan saya bila dah selesai baru ni lebih kurang 3 berapa belah tak ingat dah. Berapa belah orang rasul yang dicerita oleh Allah Ta'ala di dalam suratul Anbiya ni. Lagi, yang juga telah mendapat pertentangan pada zamir mereka masing-masing. Tetapi mereka telah berjaya akhirnya. Alhamdulillah, ni rasul-rasul, nabi-nabi, walaupun zahirnya kita tengok, nampak supaya tak berjaya. Tapi hakikat yang sebenar, semua rasul, semua nabi, Allah Ta'ala beri kejayaan kepada mereka walaupun setengah-setengah mereka dibunuh. Terutamanya rasul-rasul dalam kalangan Bani Israel dibunuh. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Puak-puak Bani Israel ni bunuh nabi-nabi tanpa kebenaran. Maknanya mai headphone, berasa nak bunuh, bunuh. Berasa nak bunuh, bunuh. Ha, tu sebab itulah kalangan rasul dan nabi-nabi yang mati, yang matinya banyaknya di kalangan Bani Israel.
Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam, puak-puak Yahudi duk wang pen nak bunuh, boleh katakan sokmo. Ada sokmo. Kalau di Mekah puak-puak kafir Quraisy nak bunuh Nabi. Di Madinah puak-puak munafik duk wang pen, sebab orang munafik ni bukan orang Islam. Dia masuk Islam pasal pelom-pelom gitu. Wang pen hari-hari. Tapi bila Allah Taala waktu turun ayat wallahu ya'simuka minan nas, Allah jaga mung hei Muhammad daripada bahaya tangih manusia, maka Nabi yakin katanya dia tidak akan dibunuh oleh mana-mana manusia. Alhamdulillah. Tetapi mereka telah berjaya akhirnya. Katanya nabi-nabi, rasul-rasul berjaya. Kitab Taurah yang tersebut ialah kitab Taurah yang asal, bukan yang ada sekarang di tangan kaum Yahudi dan Nasara yang telah diubah menurut hawa nafsu mereka. Ni saya baca dah ayat dah baru ni. Katanya kalau mari tanya kita zaman learning, wallahu alam lah, boleh jadi orang alim sungguh dalam kitab Taurah, kitab Injil, dia boleh royak katanya di mana salah, di mana betul. Tapi kalau lah tanya, dan misalnya tanya saya, mana atik dalam kitab Taurah hak salah hak silap, saya tak boleh royak. Sebab kita tak ada ciuchan, tak ada biasa baca kitab Taurah, kitab Injil. Baca sikit-sikit gitu, kampi Bible kita minta dengan orang Kristian, mari dia baca, tengok. Tu pun kita baca tak habis ni. Tak boleh nak royak katanya salah silap mana. Memang dalam kitab sebuah, kitab Injil, kitab Taurah tu, bukan arti katanya seumur tu salah. Tapi tepat-tepat yang salah, hak bercanggah dengan Islam tu memang ada. Alhamdulillah. Hak ni kita berhajat orang-orang Islam kita yang cerdik, bijak, pandai, rajin, cuba kaji, boleh buat tarang antara Qur'an, Taurah, Injil. Qur'an kata lagu mana, Injil kata lagu mana, Taurah kata lagu mana, boleh piap-piap. Kalaulah ada di kalangan orang-orang Islam kita, terutama di tempat-tempat kita lah, sama ada nak tulis dengan bahasa Melayu ke bahasa Sia, alhamdulillah, saya rasanya umat tempat kita boleh ambil faedah banyak. Boleh ambil faedah banyak. Orang Arab saya tak tahu katanya dia buat ke tak lagi. Tapi boleh jadi kita tak sapa ngaji, tak tahu katanya ada ulama-ulama orang Arab yang buat perbandingan antara Quran, Injil dan Taurah. Alhamdulillah. Nah, sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran, Allah raya panggil ahli kitab. Ya ahlal kitab. Tuhan panggil ahli kitab. Banyak royak gotu, royak goni dalam Quran. Yuharrifuna al-kalima amma wadhi'i. Puak-puak ahli kitab ni, puak-puak ya reti ya kitab. Ya pasal baca reti, ya pandai rekod sendiri wak gotu wak goni. Ni orang-orang zaman dulu belakang ni yang Allah Taala kutuk ataupun Allah Taala laknat mereka itu dengan sebab giduk rekod, duk gi sapu hak sebenar, lepas tu duk gi tulis dengan tangan mereka. Itulah Allah royak di dalam suratul Baqarah, fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang tulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Artinya bukan arti tulis kitab dengan tangan. Di sini artinya sudah pun rekod ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu duk gi prakat kepada orang ramai katanya inilah kitab hak asal daripada Allah Taala. Ni Tuhan kutuk, Tuhan laknat puak-puak mereka. Masya-Allah. Hak masih duk kekal dengan kita sampai ke hari ni dan sampai ke hari kiamat, iaitu nya Al-Quranul Karim. Tapi kalau kita pergi tanya orang-orang kafir, orang kafir yang wicaan Quran ni lek hacau, dia buat mari headphone, mung tahu lagu mana katanya Quran mung tu 1000 tahun lebih dah daripada orang ngapa di zaman Nabi nak boleh tulis, nak boleh
Siapa kau hari ni cerak nak orang kafir, dia katanya kena ada sikit sebanyak duk tambah, duk kurang, duk gotu, duk gani. Siapa jenjan katanya tak tambah dan tak kurang. Ha ni boleh jadi nafsu dia mari duk kecek macam tu. Tapi kita kita yakin umat Islam seluruh dunia dengan sebab ke apa? Adanya orang duk mengapa tup yuk tup samai. Jangan kita duk kira dengan apa ni Quran hak ditulis dicetak tipim bagi saja, tapi Quran ni masya-Allah. Orang ngapa atas muka dunia ni sejak daripada Quran turun kepada Nabi sampai hari ni, tak ada putus-putus lagi orang ngapa. Bukan orang Arab saja ngapa. Bahkan bukan orang Arab, orang tak reti bahasa Arab walaupun sepatah. Tapi ngapa Quran ingat Quran. Tapi kita mari tiap dengan orang-orang Kristian, orang Yahudi, orang Tamada tak ngapa, kita tak Taurat, kita Injil. Kita tak biasa dengar katanya pracacun Tamada koning hok buke ahli dia, buke ahli kitab, buke orang padri yang duduk dalam bot. Mai duk ngapa Quran? Mai itu mai duk ngapa kitab Taurat, kitab Injil. Orang hok ingat sungguh, iaitu nya orang hok duduk dalam bot, dia panggil baba tu. Baba-baba, pok-pok dia, padri, pakai apa ni? Mai kangkain besar, pakai piyoh besar. Ha tu janguk-janguk, belo panjang. Ha tu pok-pok tu ngapa tu? Supo juga dengan agama Buddha, agama Put. Orang hok ingat Pratipidok. Hok duk ngapa, duk suat mon, suat ngapa? Tak cah. Ya? Orang Tamada cuba kita tanya. Mu ingat mana? Mu baca ke dak? Tak ada kampi. Hadu ada dalam umur orang-orang siya. Jangan benar kita tengok. Tak serupa dengan kita orang Islam. Orang Islam kita ni alhamdulillah. Walaupun ia tak pandai baca Quran. Tapi Quran ada dalam umur dia. Teragi cari. Nah, nak butuh umur adanya Quran. Duduk dalam mari kau. Walaupun ia tak pandai baca Quran. Apatah lagi orang-orang Islam kita pandai baca Quran. Tak ada orang Islam insya-Allah. Saya tak insya-Allah lah. Orang Islam ni tak ada orang tak pandai baca, tak pandai baca Quran. Walaupun dia tak tengok, dia tengok Quran dia tak pandai baca, tapi qul huwallah dia pandai. Fatihah dia pandai. Alhamdulillah. Ani Allah royak dia ayat ni iaitu nya untuk jadikan sebagai orang yang bertakwa apa ni kepada orang-orang yang mahu bertakwa. Allah ayat lagi siapa orang yang bertakwa tu, allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati mushfiqun. Nilah kuamai orang takwa. Saya dok baca dalam Quran, wallahu a'lam lah, saya ngaji alif wa ta tak habis lagi. Saya tengok kuamai orang takwa ni duduk sini. Walaupun ada dia dalam surah Yasin. Allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa apa? Bil apa? Lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa ajrun karim. Dalam surah Yasin, dalam surah Tabarak pun ada. Tapi Allah Ta'ala cocong cepak lalu. Siapa orang yang bertakwa? Hanilah. Iaitu mereka yang takut melanggar hukum-hukum Tuhannya. Allah. Saya akak tangis lalu dah. Saya bukan orang takwa. Sebab apa? Kita masuk yuk red. Orang yang takut langgar perintah Allah. Dengan kita, mata kita, telinga kita, kaki. Masya Allah, kita langgar hari-hari. Lemat hukum Allah Ta'ala hari-hari. Ning Allah raya di dalam Quran, allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Iaitu apa? Semasa mereka tidak dilihat orang. Tekoh kita duduk depan orang, masya Allah, nyasmaye, juru, doa, wakga tu, wakga ni. Nak gapo tu? Nak nama belaka tu. Nak we orang puji.
Nak we orang royak katanya, oh mung ni tak ada arah dah, molek. Habis tak ada orang supaya ngamung. Saya yakin katanya orang nak tahu diri dia takwa sungguh masa kena duduk sore. Orang tak nampak katuk pintu, katuk jendela, duduk sore tak ada kelong wong cantik. Ha tetulah, tetulah, tetulah. Boleh kita tahu katanya tua ton ti tajing kong rau nan, ton ti rau yu kon dia. Bukan kita duduk depe orang ramai. Ni yang pertama, wa hum minas sa'ati mushfiqun. Yang keduanya, dan mereka pula gerun cemas akan peristiwa-peristiwa yang mengerikan pada hari kiamat. Iaitunya duduk gerung belabler masa duduk atas dunia ni, gambar akhirat sikit lagi macam mana ni. Aku nak pergi selamat ke dak dah tahu. Nak pergi duduk celah mana aku ni. Hantu sebab tu, bila kita tengok ayat duduk, seayat ni ya. Orang yang bertakwa sungguh, iaitunya orang yang takut gerung diri dia, takut langgar perintah Allah semasa dia tidak dilihat oleh orang dan dia duk gerung sokmo hubungi dengan hari kiamat. Allah. Saya tambah sikit dah. Tak ada, tak ada kiau kong dengan ayat ni. Tapi semalam masa ngajar semalam ni berasa nak baca tapi tak ada nak baca masa habis. Saya dah tengok dia dalam satu kitab ni hubungnya dengan sujud dan hubungnya dengan orang perempuan. Minta maaf dah. Masa 16 minit dah. Hadis daripada Abdullah bin Abi Aufa. Dia katanya lamma qadima Muaz min asy-Syam sajada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad ma hadha ya Muaz? Saya terjemuh lalu lah sikit-sikit. Muaz bin Jabal ni dia pergi ke negeri Syam. Dia pergi ke negeri Syam, dia duk tengok peristiwa pelik-pelik. Bila dia kelik siapa di Madinah, dia sujud ke Nabi. Nabi tanya dia, "Ma hadha ya Muaz?" Apa ni hai Muaz? Kenapa mu hari pak sujud kat aku selalu? Qan ataitu syama fawafaqtuhum yasjuduna li asaqifatihim wa batariqatihim fawaditu fi nafsi an naf'ala dhalika bika. Muaz pun royak katanya, saya pergi ke negeri Syam Nabi. Saya tengok orang-orang pakai duk sujud kepada paderi-paderi ataupun babo-babo mereka. Ulama-ulama dalam agama Kristian, agama Yahudi. Maka saya pun rasa cita-cita bila siapa Madinah ni, bila jumpa dengan Nabi, rasa nak sujud ke Nabi. Muaz sujud sungguh ke Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "La taf'al fala taf'alu." Jangan hidup buat. Nabi royak ni bukan royak kepada Muaz orang dak, tapi royak kepada orang ramai-ramai, jangan buat lagu ni. Tak leh. Fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Demi Allah, Nabi kata, kalaulah aku ni boleh suruh manusia sujud kepada selain daripada Allah, nescaya aku nak wi bining sujud kepada tok lelaki. Ayat di sini hubungi dengan isteri. Nak ayat katanya isteri orang hak sepatut kalaulah boleh sujud, bining kena sujud kepada tok lelaki. Nabi tak ada royak ni katanya anak kena sujud kepada pak. Tapi kalaulah boleh sujud manusia, sesama manusia, aku nak ui bining sujud kepada tok lelaki. Allah. Nah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Nabi sebut lagi. Supah lagi. Demi nyawa aku berada di genggaman Allah Ta'ala. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Nabi supah. Seorang isteri tak
laksana hak Allah sehingga dia laksana ataupun dia buat, dia tunai hak tok laki dia. Hak ni minta maaf ni sebab Nabi royak. No, saya nak royak katanya tem-tem. Hadis ni duduk dia orang tino hak ada tok laki. Maknanya orang tino hasmaye dia puasa, dia gapo, dia semua hak dia ada buat amal ibadat tak sempurna lagi kalau sekiranya dia tak tunai hak dia kepada tok laki. Nah, ayat katanya dosa besar bining diraka kepada tok laki. Lawe tok laki. Kecek huduh nya jerukoh nya lawe tok laki koyo moyo tok laki. Ha. Sengoh-sengoh. Wallahu alam dak. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu. Nabi rakyat katanya, jika kalau saja ni tok laki ajak bini nak tidur, nak sebata, maknanya nak jimuk, nak setubuh nah. Walaupun di atas belakang utah sekalipun bini kena wui. Pasal apa nak pergi jimuk atas belakang utah? Nak. Nak rakyat katanya, siapa begitu mu bini kena taat, kena patuh. Patuh ada juga siang daripada setengah-setengah orang perempuan katanya, untuk laki kita dululah ustaz. Hadut buat we jadi kita deraka ke dia, bukan kita nak deraka, tapi tok laki dulu ha tak molek. Tok laki duk gi buat perangai tak molek, sebab itulah kita pun berasa nak lawan, nak kecek, nak huduh dengan tok laki. Ha ni saya umumnya dak. Tok laki semua kena jadilah orang berjuru, orang baik, orang yang muamalah dengan isteri sebaik-baik. Barulah isteri kita insya-Allah dia akan taat. Lepas tu balik isteri pula ingat molek katanya, orang yang dia akan tupai syurga iaitu nya tok laki. Sebab Nabi royak kepada seorang sahabiah. Nah, iaitu nya seorang sahabat perempuan, dia mari jumpa dengan Nabi. Dia katanya, ana wafidatun nisa. Saya ni wakil orang-orang perempuan Nabi. Nabi nak oyak gapo royaklah kau saya. Saya nak gesapa kepada orang perempuan ramai-ramai. Nabi tanya dia, adzata ba'lin anti? Mung ada dak tok lelaki? Dia kata ada. Nabi besar kepada dia so banyak. Akhir sekali Nabi katanya, huwa jannatuki wa naruki. Tok laki mung tu dialah syurga mung dan neraka mung. Allah, ni nasib orang perempuan eh. Nasib orang perempuan ni sakut robok dengan tok laki dia. Datuk laki molek insya-Allah bini molek. Tapi datuk laki gorak-gorak, berih-berih, duduk-duduk tak tahu gapo. Nanti tengok siapa ke dia sendiri. Siapa ke dia? Jadi tak molek. Wal iyazu billah. Sebab tu, nah, saya sengaja tambah untuk baca kepada kita pagi hari ni. Dia rasa telitah-telitah yak semalam lagi duk mikir rasa nak baca hadis ni. Ni hadis dalam Sunan Ibnu Majah, Kitabun Nikah. Mudah-mudahan insya-Allah kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang baik, orang yang berjuru, dan kita menjadi keluarga mithali, keluarga baik. Syurgalah duk tunggu kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.